Halo Bunda, kalau sedang mencari nama modern berawalan huruf C untuk anak perempuan tercinta, video ini bisa jadi jawabannya. Ada banyak nama anak perempuan yang berawalan huruf C, yang bagus untuk anak perempuan. Tapi penting untuk tahu artinya sebelum menyematkan kan? Di video ini kita akan membahas 52 nama anak perempuan modern berawalan huruf C, beserta contoh rangkaian dan artinya. Ada juga beberapa info menarik seperti tokoh, bahasa, dan variasi penulisan. Bunda penasaran nama mana yang ada di top 5? Tonton video ini sampai selesai. Janna Bahira Rania, yaitu perempuan brilian yang jadi pemenang dan kelak masuk surga. Jacinda Najwa Gaisah, bunga berwarna biru yang penuh berkah dan dirahasiakan. Jacinda memiliki beberapa variasi penulisan yaitu Jacinta, Jacinta, Giacinta, Yazinta, dan Yacinta. Junior Jannah Safira, perempuan berjiwa muda yang seindah surga dan jadi utusan. Judith Dila Pujiati, perempuan penuh harapan yang selalu dicintai. Juanita Jenna Kania, gadis diberkati Tuhan yang seindah kebun bunga. Jolie Tiana Insyirah, perempuan cantik terhormat yang jadi pelipur lara. Jani Ernita Ismi, perempuan berperilaku baik yang namanya diberkati Tuhan. Dalam bahasa Sanskerta nama Jani memiliki arti kelahiran, sementara dalam bahasa Yunani nama Jani diturunkan dari kata Yohannes yang memiliki arti diberkahi Tuhan atau Tuhan Maha Pengasih. Jumiati Gamara Irma, perempuan yang lahir hari Jumat dan melengkapi dunia. Jill Humaira Filzah, perempuan remaja yang dicintai dan berpipi kemerahan. Jayanti Baninlia, seorang gadis cantik yang membawa kemenangan. Juno Yara Kamina, perempuan muda berani yang terang bak bulan. Junita Windah Cintami, perempuan diberkati Tuhan yang jadi pemenang dan memikat. Berdasarkan etimologinya, nama Junita merupakan versi perempuan dari nama Juan yang diturunkan dari kata John yang memiliki arti Tuhan Maha Murah Hati atau diberkati oleh Tuhan. Suka dengan rangkaian namanya? Jangan lupa like video ini ya. Juni Zalina Fitria, seorang perempuan muda yang suci dan berharga bak emas. Jubaida Hana Hikmah, perempuan terbaik dengan penuh manfaat dan membawa bahagia. Joyce Fazila Fadila, artinya nona muda yang murah hati dan dermawan. Jauza Riri Hawa, seorang bintang kehidupan yang indah. Janis Yura Umaira, perempuan diberkati Tuhan yang melakukan perjalanan dan berkunjung. Janis diambil dari bahasa Ibrani yaitu Yehohanan, yang artinya adalah diberkati oleh Tuhan. Jevan Tuti Faira, perempuan dengan kehidupan penuh harapan dan doa. Jemima Istiqomah Dini, perempuan yang sejujur merpati dan konsisten. Jamilah Nada Maulidia, keturunan yang murah hati dan indah berseri. Jacqueline Rukayah Unaisah, teman baik yang hebat dan dilindungi oleh Tuhan. Jovita Ezia Erni, perempuan kuat yang serius dan setangguh elang. Jovita di bahasa Latin merupakan nama yang didedikasikan ke salah satu dewa, yaitu Jupiter. Jessie Vida Farda, perempuan seindah mawar, makmur, dan visioner. Jehan Hasana Onaisa, artinya teman yang baik di dunia dan berparas indah. Josephine Adel Ulina, perempuan yang adil, berhati ringan, dan memuji Tuhan. Jinan Mazaya Tamara, perempuan yang indah seperti bunga marigold dan pohon kurma di surga. Jimin Mulia Adel, artinya perempuan bijaksana, berbudi luhur, dan terhormat. Jimin meski populer karena nama salah seorang personil BTS, tapi sebenarnya nama yang lazim diberikan ke anak perempuan di Korea. Kita masuk ke top 25 di Bunda. Ketemu nama mana yang Bunda suka? Tulis di kolom komentar. Juvia Wahida Tabita, artinya perempuan anggun dan unik yang seindah hujan. Juna Gempita Putri, anak perempuan yang gembira dan berkulit putih. Jena Oktalaika, perempuan cantik berkulit putih yang lahir Oktober. Jaya Tuti Kaluna, perempuan penuh kebaikan dan doa akan kemenangan. Joy Intan Akila, perempuan yang membawa bahagia, cemerlang bak permata, serta bijaksana. Beberapa tokoh bernama Joy adalah Joy Tobing, seorang penyanyi, Anya Taylor-Joy, pemeran di Queen's Gambit, dan Joy, personil dari grup band Korea Red Velvet. Jocelyn Janebila, perempuan yang bahagia, baik, dan seindah kebun surga. Joanna Yurahana, perempuan yang menempuh perjalanan untuk bahagia dan diberkahi Tuhan Maha Baik. Jana Raizel Kusna, pemimpin terbaik yang kelak akan masuk surga. Juwita Bia Sabita, gadis cantik beriman yang tak tergoyahkan. Jingga Onzila Mahira, perempuan yang diturunkan Allah yang terampil dan bersinar kuning kemerahan. Jingga merupakan nama dari warna yang dikenal juga sebagai oranye, warna kombinasi kuning dan merah yang sangat indah. Jenny Erlita Iga, perempuan berkulit putih yang cantik sekali. Jelita Bagdad Kotima, anak perempuan terakhir yang elok pemberian Tuhan. Jin Khalif Soraya, pemimpin diberkati Tuhan yang seindah Pleiades. Jane Widiawati Aira, perempuan bebas yang diberkati Tuhan dan penuh pengetahuan. Jennifer
Jennifer Gaitsarina, perempuan berkulit putih yang membawa bahagia bak hujan berkah. Tokoh bernama Jennifer yang populer adalah Jennifer Bahdim, selebgram parenting dan Jennifer Lawrence, aktris terkenal di dunia. Kita masuk ke 10 besar bunda. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Ruang Bunda supaya nggak ketinggalan beragam info nama dan parenting. Jenner Faizah Erma, perempuan yang berseri kekuningan dan membawa kesuksesan. Jovanka Jeneh Yulia, perempuan yang awet muda dan seindah kebun surga, dan diberkati Tuhan. Juna Rifda Evra, anak muda yang bahagia dan sekuat pohon maple. Julia Wimala Uli, remaja cantik yang tak bernoda. Jenny Eshal Dayang, seorang anak perempuan yang diberkati Tuhan dan seindah bunga di surga. Kita masuk ke top 5 bunda. Kira-kira siapa yang ada di posisi 1 ya? Di posisi 5 ada Jaslyn. Contohnya Jaslyn Della Meisha, artinya adalah perempuan terhormat, bijaksana, dan juga berpandangan jauh ke depan. Tokoh bernama Jaslyn diantaranya Jaslyn Kalista, yaitu seorang personil JKT48, dan Jaslyn Lauren, pemenang dari MasterChef Season 8. Di posisi nomor 4 ada Jenaira. Contohnya adalah Jenaira Meka Dama, artinya adalah seorang wanita yang seindah kebun bunga dan sungai surga yang lahir di Mekah. Jenaira diambil dari bahasa Arab, yaitu Jannah. Variasi penulisan ini lainnya adalah Jenna, dan Jannah. Posisi nomor 3 ada Jasmine. Contohnya adalah Jasmine Fitriana Mahira, artinya seorang terampil, suci, dan seindah bunga melati. Jasmine menjadi nama populer karena merupakan nama dari seorang Disney princess yang main dalam film Aladdin. Di posisi nomor 2 ada Jessica. Contohnya Jessica Intan Cassandra, seseorang yang seindah permata, unggul, dan visioner. Jessica memiliki pengaruh dari Injil dan bahasa Ibrani, dari nama Iskah, keponakan dari Ibrahim dan anak dari Harun. Kira-kira nama mana yang ada di posisi 1? Dan di posisi nomor 1 ada Jihan. Contohnya Jihan Panca Yasmin, yaitu anak kelima yang menjadi anugerah dari Tuhan di dunia. Jihan merupakan bahasa Persia yang artinya adalah semesta. Beberapa tokoh bernama ini adalah Jihan Fahira, Jihan Almira, dan Jihan Audi. Dan itu tadi 52 nama bayi perempuan modern yang berawalan huruf J. Kalau bunda mencari nama perempuan modern yang lainnya, klik di kiri atas untuk nonton video selanjutnya.